Shalom saudara, hari ini kita masih membahas mengenai silsilah Adam. Kita akan bahas generasi ke-9 Adam, yaitu Lamek hari ini. Nah sebelumnya mari kita baca Efesus 3 ayat 18-19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara, dikatakan kasih Kristus ini melampaui pengetahuan, yang artinya melebihi pengetahuan manusia. Nah, maka kita tidak bisa mengukur kasih Tuhan ini karena ini melebihi pengetahuan saudara dan saya. Nah, tapi saudara, di Efesus 3 ayat 19 yang tadi dikatakan, walaupun kasih Kristus ini tidak bisa dimengerti oleh pemikiran dan segala pengetahuan manusia, Tuhan ingin kita semua memahami kasih Tuhan ini. Nah, Tuhan ingin kita memahami dan mengerti panjangnya, lebarnya, tingginya, dan dalamnya kasih Tuhan. Nah, maka bagaimanakah kita bisa memahami ini, saudara? Firman Tuhan, Alkitab, adalah Yesus. Di dalam firman Tuhan, kita bisa menemukan kasih Yesus ini. Nah, jadi ayat demi ayat ini melukiskan Yesus satu persatu, bagian demi bagian dari Yesus. Sehingga saat kita tidak mengabaikan ayat demi ayat di Alkitab, kita dapat menerima sebuah lukisan yang jelas dan lukisan yang detail tentang Yesus Kristus. Nah, percayalah saudara, di dalam firman silsilah ini terkandung rahasia Yesus Kristus. Maka saat kita menggali silsilah di Alkitab ini, kita akan menemukan harta karun Yesus Kristus yang sangat dalam, yang belum kita tahu sebelumnya, tentang Tuhan kita Yesus, tentang pengenalan akan Allah. Nah, mari kita baca di Kolose 2 ayat 2-3. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Mari kita juga baca Amsal 2 ayat 4-5. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Nah saudara, kita akan lihat poin pertama dari Lamek. Kita akan lihat arti nama Lamek ini. Nah dalam bahasa Ibrani, Lamek adalah Lemek, yang artinya orang yang kuat, orang yang berkemampuan. Nah saudara, kalau kita hitung tahun-tahun di silsilah Kejadian 5 ini, kita bisa tahu bahwa ketika Lamek lahir, Henok, yaitu kakeknya Lamek, nah saat itu berumur 252 tahun. Nah itu adalah masa Henok sudah dan sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Alkitab berkata Henok mulai berjalan bersama dengan Tuhan di umur 65 tahun, terus menerus selama 300 tahun, sampai Tuhan mengubah Henok hidup-hidup masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah jadi Lamek sempat hidup semasa dengan kakeknya Henok selama 113 tahun, saudara. Nah, Lamek menyaksikan langsung bagaimana Henok hidup berjalan bersama dengan Allah, yaitu hidup yang benar di mata Tuhan, yang berkenan di mata Tuhan. Nah, pastilah Lamek dibesarkan di bawah pengaruh besar dari kakeknya Henok yang luar biasa saleh ini, yang mengasihi cucunya. Nah, saudara, Metusalah, ayah Lamek, memberikan nama Lamek yang artinya orang yang kuat, berkemampuan. Nah ini dengan kesadaran imannya bahwa orang yang berdoa dapat menjadi orang yang kuat di dalam iman, dapat menjadi orang yang berkemampuan di dalam iman. Nah bahkan dapat mengusir iblis dan menang atas kuasa jahat. Ya dia sadar bahwa tanpa doa manusia hanyalah orang yang lemah, kalah, dan tidak berdaya. Nah sebaliknya dia sungguh-sungguh sadar ada kuasa yang Tuhan curahkan ketika orang berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga ini membuat manusia yang lemah menjadi kuat
dan berkemampuan di dalam iman, saudara. Nah, ini kepercayaan iman yang luar biasa, kan, saudara. Nah, maka mari kita pun percaya bahwa saat kita sungguh-sungguh, kita rajin berdoa, terus-menerus berdoa, kita dimampukan oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, sehingga kita menjalani kehidupan yang berkemenangan dalam kehidupan iman ini. Amin. Poin kedua, kita akan lihat ada hal yang unik dan penting mengenai pencatatan nama Lamek di dalam silsilah Kejadian 5 ini. Nah, apakah itu, saudara? Rata-rata nama-nama yang dicatat di dalam silsilah di Kejadian 5 ini hanya mencatat nama dan umurnya saja, kan, saudara? Tapi ketika mencatat nama Lamek, ini ada tambahan dan informasi yang penting. Nah, apa ini? Mari kita lihat di Kejadian 5 ayat 28 sampai 29. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Nah, jadi Lamek memberi nama Nuh kepada anaknya yang artinya penghibur, pemberi damai. Nah, ini adalah pengakuan iman Lamek yang luar biasa, kan, saudara. Nah, kenapa Lamek memberikan arti nama penghibur dan pemberi damai kepada anaknya? Karena Lamek sadar dirinya dan seluruh manusia sedang mengalami penderitaan yang besar di bumi ini karena hidup di tanah yang terkutuk. Nah, maka itu Lamek berkata di ayat 29, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Jadi Lamek sadar, manusia tidak bisa mengatasi penderitaan di bumi ini. Karena manusia adalah makhluk yang sangat lemah dan sangat terbatas. Lamek sadar ini. Dia sadar ini semua. Kenapa, saudara? Karena dosa yang mengakibatkan kutukan. Jadi Lamek sadar, semua penderitaan yang dirinya alami di bumi ini, semua karena upah dosa dari diri sendiri. Dia tidak menyalahkan orang lain. Nah, maka Lamek, dia sungguh-sungguh menaruh harapan hanya kepada Tuhan, hanya kepada jalan dan solusi dari Tuhan. Apakah jalan atau solusi dari Tuhan mengenai penyelesaian masalah kutukan ini, saudara? Solusinya adalah benih atau keturunan perempuan yang dicatat di Kejadian 3 ayat 15. Nah, Lamek sungguh-sungguh berharap bahwa keturunan perempuan ini adalah anaknya sendiri. Lamek berharap anaknya Nuh ini adalah Mesias. Nah, ini menunjukkan kerinduan Lamek yang sungguh-sungguh terhadap kedatangan Mesias, janji Tuhan. Nah, kita tahu ini dari mana, saudara? Karena hanya Mesias yang dijanjikan yang akan datang ini, yang akan memberikan penghiburan besar dan kabar sukacita bagi seluruh umat manusia. Ya. Yesus adalah satu-satunya penghiburan, satu-satunya sumber penghiburan yang berlimpah-limpah. Yesus Kristus memberikan damai sejati dan istirahat yang sejati kepada umat manusia. Nah, setelah kejatuhan manusia, manusia menerima kutukan. Ya. Terkutuklah tanah, dalam jerih payah engkau akan mencari nafkah dengan keringat seluruh tenaga. Nah, tapi walaupun sudah melakukan ini sekalipun, tetap saja yang dihasilkan semak duri, penuh dengan duri, semak belukar. Nah, inilah kutukan yang Adam terima setelah dia berdosa. Nah, saudara, ini semua terjadi di Taman Eden, kan, saudara? Ini adalah firman yang Tuhan berikan kepada Adam ketika dia masih ada di Taman Eden. Nah, setelah dia jatuh dalam dosa, Lamek mengerti hal ini. Nah, kenapa Lamek tahu akan firman Tuhan ini, saudara? Nah, pendeta Abraham Park menghitung tahun-tahun di silsilah Kejadian 5 dan menemukan hasil bahwa ketika Lamek lahir, saat itu Adam berumur 874 tahun. Nah, sedangkan Adam mati di umur 930 tahun. Jadi kalau kita kurangkan ini, kita bisa tahu bahwa Adam hidup semasa dengan Lamek, yaitu generasi ke-9-nya, ini selama 56 tahun. Kita sudah belajar perhitungan ini di video
yang sebelumnya saudara di silsilah di kitab Kejadian di bagian ketiga. Nah, jadi Adam bukan hanya hidup semasa dengan Lamek. Dari sini kita bisa tahu bahwa Adam diberikan Tuhan umur yang begitu panjang untuk mewariskan iman dengan sangat-sangat baik sampai kepada Lamek. Nah, sehingga Lamek yang mendengar firman dari Adam tentang sebelum dan sesudah Adam berdosa, Lamek yang mendengar satu-satunya solusi dari akibat dosa ini, yaitu kutukan dan maut, satu-satunya solusinya hanyalah janji keturunan perempuan, yaitu Mesias. Lamek sungguh-sungguh percaya dan berharap akan hal ini sampai-sampai dia memberikan nama Nuh, yang artinya orang yang memberikan penghiburan dengan harapan bahwa kami ingin istirahat dari kehidupan yang dikutuk ini. Yang luar biasa, arti dari nama Nuh ini, bahasa Ibrani-nya adalah Nuak, yang artinya melalui kerja keras yang hebat, setelah melalui kerja keras yang hebat itu menerima penghiburan, bukan kutukan. Ya, jadi bukan tidak melakukan apa-apa, tidak perlu kerja apa-apa, lalu menerima penghiburan, bukan. Tapi melalui kerja keras. Nah, tapi sedangkan akibat dari dosa, manusia memang harus bekerja keras, tapi malah mendapat kutukan karena dosa, saudara. Ya, dikatakan bersusah payah mencari rejeki dari tanah seumur hidupmu, lalu yang dihasilkan semak duri dan rumput duri. Nah, jadi harapan Lamek adalah Nuh menjadi penghiburan sebagai penyelesaian masalah kutukan ini. Nah, bagaimana pemeliharaan ini digenapi, saudara? Dengan kasih karunia Tuhan, Nuh dimampukan bekerja dengan sangat keras, bahkan lebih keras daripada semua orang pada umumnya untuk membangun bahtera. Namun hasil dari ini semua, Tuhan menghakimi bumi dan menyelamatkan seisi keluarga Nuh. Dan Tuhan memulai pekerjaan penciptaan yang baru melalui Nuh dan keluarganya. Nah, jadi Nuh dan keluarganya betul-betul mendapat penghiburan yang sejati, yaitu diluputkan dari penghakiman Tuhan, dilindungi oleh Tuhan sepenuhnya. Nah, demikian pun di akhir zaman, Yesus berkata akhir zaman seperti zaman Nuh. Nah, jadi kita harus seperti Nuh yang melakukan ketaatan dan kerja keras, sehingga kita menerima penghiburan sejati, bukan kutukan. Dan ini semua bisa digenapi oleh kasih karunia Tuhan. Nah, poin ketiga kita akan lihat bahwa Lamek memperanakan banyak anak-anak, bukan hanya Nuh. Mari kita baca di Kejadian 5 ayat 30. Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh, dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Lamek punya anak-anak yang lain selain Nuh, kan saudara. Mereka ini adalah anak-anak yang dikasih oleh Lamek, jelas anak-anaknya sendiri juga. Nah, Lamek sebagai seorang ayah tidak hanya mengasihi Nuh, tapi anak-anaknya yang lain pun pasti dikasihi dan mendapat perlakuan yang sama, yang adil. Nah, kita tahu Nuh yang adalah manusia biasa seperti kita, ini tidak tiba-tiba lahir dan langsung jadi kudus hidup saleh, saudara. Langsung tiba-tiba jadi hidup beriman, gak seperti itu. Tapi di balik Nuh yang hidup dengan benar ini, ada peran orang tua yang tanpa henti mendidiknya dengan firman. Nah, demikian pun kepada anak-anak Lamek yang lain, pastilah Lamek terus-menerus mendidik mereka dengan firman. Tapi yang mengejutkan, tidak ada satupun dari sekian banyak anak-anak yang lain yang adalah saudara-saudara kandung Nuh ini, tidak ada satupun yang ada di dalam bahtera pada waktu air bah datang, kan saudara. Tapi hanya 8 anggota keluarga Nuh saja yang diselamatkan. Sedangkan anak-anak Nuh, sedangkan adik-adik Nuh tidak selamat. Nah, maka anak-anak Lamek yang lain ini jelas sudah membantah ajaran orang tua mereka dan mengikuti dosa di zaman itu. Dan tidak mau mendengar firman Tuhan. Walaupun kemungkinan mereka berkali-kali diperingatkan dengan sungguh-sungguh terus-menerus untuk masuk ke dalam bahtera keselamatan, tapi mereka tidak percaya. Nah, karena mereka adalah saudara-saudara kandung Nuh, maka lebih daripada siapapun, Nuh pasti memohon dengan penuh, dengan hati yang begitu cemas, khawatir agar mereka masuk ke bahtera
tapi mereka terus menolaknya. Nah, melalui ini kita bisa tebak, saudara, mereka hidup semau diri mereka sendiri. Mereka memilih untuk menikmati dunia dan tidak mau susah untuk ikut membangun bahtera. Jadi walaupun mereka hidup sangat dekat dengan Nuh yang adalah channel keselamatan, yaitu orang yang dipakai Tuhan saat itu untuk menjadi penuntun jalan kepada keselamatan, tapi mereka bersikeras tidak percaya pada jalan penyelamatan Tuhan ini. Nah, sehingga saudara-saudara kandung Nuh ini akhirnya tenggelam oleh air bah, ya, menerima penghakiman Tuhan. Nah, Yesus sungguh-sungguh memberikan peringatan kepada kita yang hidup di zaman akhir ini bahwa ini seperti zaman Nuh. Nah, maka kita semua tidak boleh menjadi orang-orang yang bodoh, mengabaikan firman Tuhan sehingga tertinggal oleh bahtera keselamatan sama seperti saudara-saudara kandung Nuh. Tapi biarlah kita terus berjaga-jaga, menjadi kuat dan mampu untuk mempersiapkan bahtera iman kita masing-masing, untuk mempersiapkan penghakiman yang akan datang. Kita bisa kuat dan dimampukan melalui apa, saudara? Melalui doa dan firman. Amin. Saudara, jangan lewatkan video minggu depan yang akan membahas tentang Nuh. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.